Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu tercatat sebagai Ahad 3 Safar 555 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru saja selesai berwudu. Dengan terompah yang masih basah, dia berjalan menuju sajadah yang telah terhampar di lantai masjid. Beliau menunaikan salat sunnah 2 rakaat, sementara beberapa muridnya duduk penuh ta'zim, menunggu tak jauh dari sang mursyid itu berada. Setelah mengucap salam dan baru saja melafalkan beberapa zikir, tiba-tiba ia melontarkan terompahnya ke angkasa sambil berteriak keras. Keterkejutan para santri, Syekh kembali lagi melemparkan terompah yang satunya lagi. Sepasang terompah itu pun lenyap ke angkasa. Kemudian sang mursyid melanjutkan zikir kembali seolah-olah tak terjadi apa-apa. Bagi yang belum tahu, terompah adalah lapis kaki yang dibuat dari kulit, karet atau kayu yang dilengkapi dengan tali kulit sebagai penguat atau kayu bertudung bulat, tempat ibu jari kaki dan jari kaki tengah menjepit. 23 hari kemudian, dua santrinya yang bersama Syekh Abu Usman dan Syekh Muhammad Abdul Haki dikejutkan dengan kedatangan serombongan kafilah dagang di pintu gerbang madrasah mereka. Mereka menyatakan ingin bertemu dengan sang guru untuk menyampaikan nazar. Syekh Abu Usman pun menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan pesan tamunya. Dengan tenang, Syekh mengatakan pada Abu Usman agar menerima apa yang akan diberikan tamunya. Kafilah tersebut memberikan hadiah terdiri atas perhiasan emas dan pakaian dari sutra, serta sepasang terompah tua yang sangat dikenal oleh kedua murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai terompah gurunya. "Bagaimana terompah guru kami berada di tangan kalian?" tanya keduanya terheran-heran. Pemimpin kafilah itu berkisah, pada 3 Safar 555 Hijriah, mereka dihadang gerombolan perampok di sebuah gurun pasir di luar Jazirah Arab. Karena ketakutan, semua anggota-anggota melarikan diri, meninggalkan sebahagian barang dagangan mereka. Namun, tiba-tiba mereka berhenti, karena di depan mereka, mulut jurang menganga lebar. Sementara gerombolan perampok semakin mendekat sambil sorak-sorai. Apa boleh buat, anggota kafilah itu pasrah di tengah ketakutan yang mencekam. Pemimpin kafilah itu berdoa, "Ya Allah, dengan berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, selamatkanlah kami. Jika selamat, kami bernazar, kami akan memberikan hadiah pada beliau." Ajaib, tiba-tiba sorak-sorai para perampok itu berhenti, berganti dengan teriakan histeris ketakutan. Tak lama setelah itu, kepala perampok mendatangi kafilah dagang dengan wajah ketakutan. Katanya dengan suara gemetar terbata-bata, "Saudaraku, ikutlah denganku, ambillah kembali barang-barang kalian yang kami rampok, dan tolong ampuni kami." Wallahu a'lam bishawab.